Hai baking lover, selamat datang di channel Liz Ahmadi. Di video kali ini saya akan bikin bolu kukus coklat lapis cream cheese yang sangat lembut dan nyoklat banget. Nah, mau tahu apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk nonton videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan loyang persegi. Ini sudah saya alas kertas baking dan dioles dengan margarin. Bagian pinggir loyang tidak saya oles. Selanjutnya, didihkan air. Kita akan lelehkan coklat batang 120 gram dan minyak goreng 180 ml dengan cara ditim seperti ini. Setelah coklat leleh, segera diangkat. Sekarang kita akan ayak semua bahan kering. Tepung protein rendah 120 gram, coklat bubuk 50 gram, baking powder setengah sendok teh. Setelah diayak, kita campur jadi satu, kemudian disisihkan. Selanjutnya kita akan bikin adonan basahnya. Di sini kita pakai 6 butir telur, setengah sendok TSP, 170 gram gula halus, mixer sampai mengembang, pucat dan berjejak. Di sini saya pakai stand mixer Idealife menggunakan speed paling tinggi selama 15 menit. Nah, ini sudah berjejak ya. Sekarang masukkan bahan kering secara bertahap sambil diaduk rata. Lakukan hal yang sama sampai bahan keringnya habis. Dan seperti ini teksturnya. Di sini sudah saya pisahkan sebagian dari adonan tadi. Kita akan masukkan lelehan coklat ke dalam sini, lalu kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan sisa adonan yang banyak. Lalu kita aduk lagi hingga merata. Nah, sekarang masukkan setengah adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan. Hentakan beberapa kali agar gelembung udaranya berkurang. Dan kita akan kukus selama 15 menit. Pastikan kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya. Tutup pancinya dengan aluminium foil atau kain tebal. Gunakan api sedang cenderung kecil ya. Sambil menunggu, kita akan kocok 250 gram cream cheese, gula halus 50 gram. Kocok sampai lembut. Setelah itu masukkan 1 butir telur, 30 gram tepung terigu protein rendah, mixer sampai lembut. Nah, jangan lupa masukkan 2 sendok makan air putih. Setelah terlihat licin seperti ini, matikan mixernya. Setelah 15 menit, kecilkan api kompor. Lalu masukkan adonan cream cheese. Kemudian diratakan. Dan kita tutup lagi. Terus kukus selama 8 menit, maksimal 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit, kita masukkan sisa adonan coklat.
Kita akan kukus kembali selama 25 menit maksimal 30 menit, gunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini sudah matang, lakukan tes tusuk untuk memastikan ya. Nah, setelah keknya dingin, kita keluarkan dari cetakan. Supaya rapi, kita potong pinggiran keknya. Nah, yuk kita potong keknya. Keknya cantik banget, teksturnya moist dan lembut, rasanya pun coklat banget. Ini enak sekali ya, kalian harus mencobanya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.